Seorang pemuda di Pulau Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau ditangkap warga dan diserahkan ke polisi karena memperkosa seorang siswi SMP. Ternyata tindakan yang serupa begitu terjadi di Garut, ini juga terjadi di Batam. Tindakan ini saudara dilakukan tersangka ketika melihat korban berjalan sendirian. Korban dicegah dan dibawa ke hutan, kemudian diperkosa. Tersangka yang ditangkap warga karena diduga telah memperkosa seorang anak berusia SMP bernama Mauludi dengan usia 24 tahun. Setelah diperkosa, korban ditinggal begitu saja oleh tersangka. Warga yang menemukan korban kemudian mengantarkan pulang. Dari hasil keterangan, korban warga pun mencari tersangka dan menangkapnya. Namun saat dimintai keterangan, tersangka menolak jika disebut memperkosa, namun dilakukan atas dasar suka sama suka. Tapi polisi meragukan pengakuan tersangka ini dan tersangka kini mendekam di tahanan di Polsek Belakang Padang guna pemeriksaan lebih lanjut. Kamu paksa ya? Kamu ikat ya?